Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Akmal 07. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua, yaitu cara menambah followers TikTok. Mungkin ada dari teman-teman yang followers TikToknya tidak mau bertambah, malahan berkurang. Di video kali ini saya akan memberikan solusinya untuk supaya followers TikTok kalian meningkat. Dan jangan di skip-skip videonya supaya tidak terjadi kesalahan di saat kalian mempraktikkannya. Bagi yang baru melihat channel ini, langsung saja di subscribe, oke? Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorial atau cara-caranya. Di video kali ini kita memerlukan aplikasi yang bernama TikTok. Langsung saja kita cari. Oh, salah, di sini TikToknya tidak ada spasi. Kita hapus spasinya dan langsung kita cari. Jika sudah keluar aplikasinya seperti ini yang berwarna pink, langsung saja kita klik aplikasinya. Seperti ini aplikasinya, TikTok Free Followers dan Fans Booster. Di sini saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita buka. Jika sudah masuk ke aplikasinya, tampilan pertamanya akan seperti ini. Di sini kita login, kita tekan yang di bawah, login with Facebook. Maka tampilannya seperti ini. Di sini kita hanya memerlukan username akun TikTok. Langsung saja kita masuk ke TikTok, kita masuk ke profil, dan langsung kita ambil username-nya. Langsung saja kita salin username-nya, kita tekan dan tahan, dan langsung disalin. Jika sudah disalin, langsung kita kembali ke aplikasi yang tadi dan kita tempel username-nya. Jika sudah tempel, kita tekan continue. Kita tunggu sebentar. Jika sudah masuk ke aplikasinya, seperti ini tampilannya. Aplikasi ini sama dengan aplikasi yang lainnya untuk menambah followers. Di sini kita harus mengumpulkan koin. Cara mengumpulkannya di sini free coin. Langsung saja kita klik free coin. Di sini kita bisa mengumpulkan koin untuk sebanyak-banyaknya. Caranya hanya mengikuti orang yang disarankan dari aplikasi ini. Di sini langsung kita tekan yang ini untuk mengikuti get 2 koin. Di sini jika sudah kita ikuti orangnya, maka dia akan seperti ini hasilnya. Kita kembali. Maka ada peringatan jika kita sudah memfollow akun tersebut. Dan di sini langsung saja kita tekan skip di samping ini. Jika ada kesalahan, kita skip saja. Di sini kalau seperti ini tidak bisa, langsung kita skip sampai ada gambar profil akun orang. Di sini sudah ada, langsung kita ikuti. Kita kembali ke aplikasinya. Di sini kita akan mendapatkan 2 koin. Di sini untuk mendapatkan koin selanjutnya, saya akan skipnya saja karena agak lama prosesnya. Dan di sini koin saya sudah 6. Jika teman-teman ingin membeli koin, di sini bisa untuk membeli koinnya. Di sini menunya sudah ada. Untuk menukarkan koin menjadi followers, di sini kita tekan start getting followers. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka prosesnya sudah berhasil dan kita tinggal menunggunya. Kita langsung tekan OK. Di sini kita cukup menunggu sekitar 1 menit atau lebih, maka followersnya sudah masuk ke akun kita. Langsung saja kembali. Di sini kita refresh saja semuanya dulu dan kita masuk lagi ke aplikasi TikTok untuk melihat hasilnya.
kita tunggu. Di sini sudah masuk 6 followers baru saya. Mungkin segitu dulu tutorial pada kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.